Kak, dari mana, Kak? Pak Gatot bawa ini, Kak, tadi? Iya, dari Pramuka itu tadi. Oh. Jadi apa, Pramuka, ah. Bendera yang... Tolong diganti aja, ada bendera yang kurang layak dikibarkan. Denda tuh, Pak, 1 juta, Pak. Denda 1 juta, Pak. Tapi Pak Gatot WA kan, ah. Bisa, ya, tempat kita belikan itu, kita pasang. Mantap. Kota, masalah, ya. Karena dalam kota ada, mana tadi bendera yang jadi tadi yang berkibar ini, jadi sudah tidak layak lagi bendera untuk dikibarkan, ya kan? Apalagi di tengah kota ini, waterfallnya sudah bagus, ya kotanya sudah bertari, cuma ini yang mungkin lupa. Nah, Komandan, himbauannya Komandan kepada masyarakat sekitar Kabupaten Mempawah, Pak? Himbau kepada seluruh warga Kabupaten Mempawah pada khususnya. Dan warga negara pada seluruhnya, bahwa karena kita memperingati hari kemerdekaan sesuai dengan undang-undang yang terbaru, kita pasang bendera yang layak, karena adalah bendera merah putih adalah sebagai lambang negara, harus kita hargai. Yang sekiranya sudah tidak layak, sudah rusuh, tidak indah, tidak bagus, kita ganti yang baru. Ini himbauan dari pimpinan kita, karena melihat Pak Waka tadi lihat ke sini, lihat ada bendera di tengah kota yang lusuh, maka secara kita memberi contoh. Memberi contoh sebagai kesadaran berbangsa dan bernegara, maka kita akan